Vanaf het ogenblik dat president Sukarno zijn denkbeelden over de geleide democratie introduceerde, trad één man steeds sterker op de voorgrond, dokter Subandrio, minister van Buitenlandse Zaken, wiens politiek sterk beïnvloed werd door Peking en door de PKI. Het aandeel dat hij zou hebben gehad in de 1 oktobergroep van 65 leidde mede op aandrang van de studentenorganisaties tot een aanklacht wegens landverraad. Zijn proces moest de wereld tonen dat het nieuwe Indonesië met het communisme heeft afgedaan. Onze cameraploeg filmde onder meer de laatste fase van dit proces. Haji Dr. Subandrio, umur 52 tahun, lahir di Kepanjen Malang pada tanggal 15 September 1914, pekerjaan terakhir, Wakil Perdana Menteri Satu Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Intelijen Republik Indonesia, Wakil Panglima Besar Kostrad, Ketua Dewan Pengawas LKDN Antara, Wakil Panglima Besar Kostoe, Anggota dan Ketua Gabungan Satu Kunci, Koordinator Urusan Iran Barat, dan anggota Pengurus Besar Front Nasional. Beragama Islam, Bangsa Indonesia, dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Diponegoro, nomor 29 Jakarta. Ditahan sejak tanggal 18 April tahun 66, berdasarkan surat perintah penahanan dari Tim Pemeriksa Pusat nomor Sprint 17 TP1 1966, tertanggal 18 April 1966. Dan surat perintah Auditor Jenderal Angkatan Darat nomor Sprint 059 1966, tertanggal 17 September tahun 1966. Mahkamah Militer Luar Biasa tersebut di atas keputusan instruksi dari Pemerintah Republik Indonesia dan atau Presiden Republik Indonesia mengadili menetapkan bahwa tertuduh yang bernama telah bersalah melakukan kejahatan-kejahatan. Satu, telah berusaha atau mencoba untuk memberikan kepada orang-orang lain ikhtiar dan kesempatan dengan maksud untuk menyiapkan dan memudahkan makar, dengan maksud menggulingkan pemerintah yang siap dan melakukan pemberontakan, sedang diketahui atau patut harus menduga bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah. Dua, telah melakukan serangkaian perbuatan yang patut diketahuinya dapat merongrong kekuatan negara dan kewibawaan pemerintah yang siap, sehingga aparatur negara menyebarkan dan menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan termasuk kekacauan ekonomi, kegoncangan di antara kalangan penduduk dengan tujuan untuk merintangi usaha pemulihan keamanan dan ketertiban sebagai akibat G30S, mempertahankan potensi yang ada di belakang G30S dan mengurangi arti G30S sebagai perbuatan kontra revolusi. Menghukum tertuduh tersebut karena kejahatan itu dengan hukuman mati. De nieuwe orde, de Orde Baru, wordt door het nieuwe regime onder Suharto gesymboliseerd door het breken met het verleden waarin Indonesië onder Sukarno en Subandrio afgleed naar een alliantie met communistisch China. Deze breuk met het communisme aan te tonen was het voornaamste doel van de processen tegen de voormalige minister Subandrio van Buitenlandse Zaken, Talaan van Financiën en tegen luchtmachtminister Omar Daan. De Orde Baru houdt niet in dat Indonesië nu pro-Amerikaans, pro-Westers zou zijn geworden. Sukarno verklaarde tegenover onze verslaggever dat een revolutie niet lurus, rechtlijnig is, maar slembeng, zigzag. Het mislukken van de 1 oktobercoup heeft voorkomen dat de Indonesische revolutie geheel naar links zou zijn doorgeslagen. En ook deze revolutie maakt haar eigen slachtoffers. Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa yang memeriksa dan mengadili perkara Haji Dr. Subandrio dan dibuka pada tanggal 1 Oktober 1966 jam 20 dinyatakan selesai dan tepat pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 1966 jam 12.30 sidang ditutup.